kayaknya aku mau ambil menu yang ini. Wow. Ini kayaknya harganya yang kalau nggak salah yang 30 juga sih. Ada yang berasa pasap, ada yang berasa pasap. Wow. Tuh berapa sih ya? Mau tanduran. Guys, hari ini ulang tahunnya siapa? Geburstak. Tan Geburstak. Nah, sekarang kita mau makan di restoran Vietnam lagi. Karena restoran Vietnam di Hamburg tuh banyak banget. Ini sama Ceda sama adeknya. Makanan apa aja yang ada di sini? Aku puterin sedikit ini daerah. Itu daerah pusat kota banget, Rathaus, perkantoran, exclusive area ya guys. Di sini. Sekarang peraturan baru di Jerman. Itu tuh harus impfung 2 kali atau tes 24 hari itu juga gitu. Nah, kita lagi nunggu hasil tesnya negatif atau positif. Kalau negatif kita bisa masuk, duduk, makan. Ikutin guys. A few moments later. Sepi sih, nggak ada orang. Okay guys, ini menu di Hanoi Deli. Kayaknya aku mau ambil menu yang ini. Wow. Ini kayaknya harganya ini kalau nggak salah yang 30 juga 90, tapi mahal banget. Pada ketawa, mahal banget. Aku apa yang ini aja ya, 23 euro 90. Tampilannya bagus banget nih, pakai tampahnya. Aku punya tampahnya nih. Oh, kayak gimana ini, kayak cuma cemilan aja gitu loh. Ambil nggak ya? Ada sushi. Di sini sushi? Ada sushi ya? Ada was? Ada sushi. Oh, ini ada menu-menu sushinya. Cuman kan aku tiap hari makan sushi, jadi aku nggak mau. Ada bunga sakura fake juga. Kayaknya lagi tren ya di restoran-restoran. Asian typical restaurant, lumayan gede juga sih restaurant. Spicy restaurant. Tadi pintu masuknya ada korden, kayak masuk di bar market. Menunya di meja, numpuk-numpuk. Ini menu minumannya aja segini, sendirian. Kebanyakan menu. Aku kayaknya mau pesen Fisher Orange Tea Mint Honey. Baru nyampe restoran Vietnam lagi karena di Jepang banyak banget restoran Vietnam ya. Sambil siap-siap biar kelihatan cantik ya. Kelihatan cantik ya. Aku pesan orange tea. Aku sambil dandan dulu ya guys. Aku pesannya tuh orange tea. Aku pikir tuh kayak apa tuh, air orange di apa, dibikin panas gitu. Ternyata cuman kayak air panas, apa, air panas. Mana
tak koboi minuman. Air panas dikasih orange sama mint. Gampang banget. Aku pikir tuh kayak diperes orange-nya, diperes terus dibikin panas gitu. Ternyata cuman kayak air panas dikasih orange. Ya, kayak gini mah aku juga bisa. Oke. Guys, cobain ya. Udah dikasih honey juga, tapi ya biasa aja sih. Tunggu, happy birthday to you. Jadi aku punya baju udah lama aku beli tapi aku nggak pernah pakai dan itu masih ada logonya jadi belum aku pernah pakai. Dia ketahuan nih diskon ya. Jadi bukan seksi, kan? Enggak suka orangnya. Katanya nggak suka kasih hadiah nggak suka. Nanti dicariin karena itu memang ya memang aku beli buat aku udah lama aku nggak pernah pakai tapi baru gitu. Kita tungguin makanannya. Aku kemayu banget ya. Ada yang berasa pasap, ada yang berasa pasap. Tuh berapa tiket ya? Mayu sushi guys, sushi new style. Style sushi alasman video. Jadi ini pesanan kita, ini buat berempat. Jadi kita ambil paketan. New style sushi. Semua Hendy keluar, semua Hendy keluar. Dalamnya ada ayam, ada mie. Enak. Aku mau cobain yang bulat-bulat. Pan. Aduh. Licin banget ini. Cobain ya. Guys, nasinya dikasihnya sak jempol. Kenyang gak ini? Masa cuman segini ini menu diet ini. Lagi ini pakai nasi. Asem. Ada saus masak di sini kan yang aku pernah bilang ya. Ini tuh saus itu ada di mana-mana ya, tak kenal dari Thailand. Ya. Pedes. Ada udang. Udang gede banget. Gede. Lumpia goreng, ujung-ujungnya lumpia. Cuman apa? Tampilannya dibikin mahal dan cantik. Padahal ya cuman 2 biji dipotong-potong. Thank you.
sono tanduran. Ini tuh apa spring roll Vietnam tuh terkenalnya begini, nggak digoreng, sono tanduran deh guys. Makan ya, tak cocol dulu. Seledri. Ada udang, ada timun, ada mie, bihun. Dari piring terakhir, kayaknya kita bakalan pesen lagi karena kurang dikit banget, gak kenyang. Ini sausnya enak ternyata, dan ini tuh apa? Ini tuh jahe di sushi. Aku koretin gitu. Sukanya ngoretin ya guys. Ini kayaknya enak perpaduan antara bumbunya ini sama jahe. Aku makan. A few moments later. Pesananku mie goreng, tahu sama ayam. Sama yang berasa-asa. Aku pesen posnya gede banget guys. Ngeband diliatin orang. Oh, dia ini tuh kayak mie Indomie gitu. Semangat. Cobain Roni kedua. Aku baru tahu ini ada tahunya, campur tahu. Aduh, aku gak bisa nahan piringnya, berat banget. Lebih enak pakai tahu, tahu aja sih. Pada ketawa ngomong sendiri depan kamera. Kayaknya aku nyesalnya dia sakit. Kayaknya tadi tuh udah cukup gitu. Banyak banget, kayaknya aku bakalan bawa pulang. Gak habis. Marem tau gak sih? Kayaknya bisa buat sarapan besok. Sampai di situ dulu review restoran Vietnam lagi, Hanoi Deli. Makanannya enak, cuman ya biasa lah makanan di restoran sendiri tuh mahal ya. Minumannya juga termasuk mahal sih kalau aku bilang. Oke guys, terima kasih yang sudah ikutin videonya, terima kasih selalu supportnya, terima kasih sudah share energi positifnya. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. See you in my next vlog, guys. Terima kasih. Stay healthy, stay healthy. Like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.